Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebetulan ada di kawasan, di tempat wisata yang ada di Tawangmangu, di Ngeluran, ya, di Ngelurah. Lurah apa Ngeluran Mas ini, Mas? Di Ngelurah. Ini di Kampung Sakinah, ya. Ada di Kampung Sakinah hari ini, teman-teman, di Ponpes Anur, ya, PPTH Anur Gemolong mencoba mengadakan tadabur alam. Ya, setelah tadi kajian, setelah tadi pembinaan, diadakan acara, ya, bakar-bakaran untuk menghangatkan suasana pegunungan yang dingin. Ini dibuat api unggun. Suasana malam yang sangat temaram di sekitar kita ini gelap karena hutan. Ya, hutan, pepohonan yang rindang. Hari ini ada kegiatan namanya, ya, Quran Camp bersama Balai Dakwah Syariah, juga Dompet Doa Apa dan Balai Dakwah Surakarta, ya, Quran Camp. Kemudian kita juga mengadakan kegiatan kajian-kajian, kegiatan pembinaan mental spiritual bagi para guru instruktur yang ada di Ponpes PPTH Anur. Suasananya sangat meriah, teman-teman, hangat untuk keakraban malam hari ini. Menikmati suasana malam di pegunungan, sangat indah dan penuh pesona. Harapan kita bisa menjadi tadabur alam, bisa permenungan bahwa kehidupan ini ada alam, ada malam, ada panasnya api, ada hangatnya api, ada dinginnya udara di malam hari. Ini menunjukkan betapa kehidupan ini sangat indah, penuh warna, warni. Maka nikmat mana yang didustakan manusia? Nikmat mana yang didustakan insan? Padahal kehidupan sangat begitu indah. Suasana malam, teman-teman bisa, ya, bersanteria dalam kondisi hangat-hangat, ya. Ini dia. Ya, luar biasa. Luar biasa ini, teman-teman, pada menikmati ada bakar bakso, bakar sate dan semuanya. Itu kawanku, sekedar informasi bagi teman-teman mungkin yang akan ada agenda kegiatan, yaitu agenda kegiatan, ya, refreshing, mungkin kemah keluarga, kemah saudara ada di Kampung Sakinah yang ada di Ngelurah Tawangmangu. Dekat, suasananya pedesaan, alami dan begitu indah. Semoga ini menjadi catatan bagi kita. Semoga ada manfaatnya, berkah, barokah. Semoga bisa menjadi catatan kecil bagi teman-teman semuanya yang ada di kawasan Surakarta, nah, kawasan Solo, kawasan Karanganyar, Sukoharjo, Sragen dan sekitarnya. Terima kasih atensinya hari ini. Selamat malam. Kami Sukamto Sastro di Menjo Channel melaporkan dari kegiatan ini. Selamat malam.